Seperti inilah kondisi Pantai Tambak Raya atau Pattaya yang berada di Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jumat sore. Pantai yang baru dirintis sebagai objek wisata ini mengalami abrasi cukup parah. Hampir sepanjang pantai di sekitar Pantai Pattaya mengalami abrasi sejak 2 bulan belakangan. Bahkan hingga saat ini pengikisan pantai diperkirakan sudah mencapai 7 meter. Tak hanya itu, tingginya ombak yang melanda, Pantai Pattaya dipenuhi bangkai kayu dan sampah akibat terbawa ombak, sehingga suasana pantai tampak berserakan dan minim pengunjung. Berapa bulan maksudnya? 2 bulan. Ya, Idul Fitri, Pak. Oh, sejak Idul Fitri. Iya. Sekarang sampai berapa meter, Pak, kerusakannya? Itu. Udah sampai 7 meter? Iya, ya, Bu. Terus banyak warung yang tutup, Pak? Lama. Ya ini sih. Banyak yang tutup, Pak? Ya, sini buka, sini kan. Kesananya udah banyak yang tutup. Warung pada jualan, Pak? Ini nggak buka. Tutup, ya? Tutup. Untuk tetap mempertahankan lahan, pedagang mencoba menahan ombak dengan alat dan bahan seadanya. Suryadi Rasmadi, RCTV, Indramayu.